waqsamu wa ibadatan wa intikafan isyaiman asyara akhirahu wa yukalkanu lahu usari salatul maskurah di ikhbar wa isyamu ayam bisa mengundapikan salatin lain wa ayah nabiqa al-adhi syri ya'akabu insan wa ibadatin rahbi wajahan bisa dapatkan lelakil qadri ay bu'nu wal fatu awis syarku wa amalu biha khairun wa amali bihal fi syair nisa bihi laylatul qadri wa hiya muhasyaratun dan musunat ba'lilu buruk ibadah dan ba'lilu istiqah karena ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaiman Zerubehdom pada sepuluh akhiran sunat ba'lu ta'ibadat ba'lu ta'itikaf dalam Ramadhan Dibedekainom Mbak Sidruf Aki kata Mbak Sidruf Aki yang dulu ibadat dulu baca Quran dulu berzikir dan disunat antika Mbak Luci yang antikanya tentunya khusus mengagam ya, dia benda dia agak tua. Kalau bongsor, kalau ipe, ada pegaji, kalau punyonyo. Sampai tibit semayang meraya i'tikaf dan i'tikaf sebelum masuk sepuluh akhir dan dikuatkan untuk berbanyak-banyak ibadat tersebut baik i'tikaf yang tujuannya adalah mengharap-harap mendapat Lailatul Qadar. Kalau bersunat baklulu ibadat lebih-lebih bersituasi tujuannya supaya harapannya supaya bantunya dalam Lailatul Qadar yang kata-kata ini habisnya jamban. Kalau jamban, yang mana? Yang kelebih 15 tu. Satu 15, minggu 16, minggu 17. Dan malamnya
Pokoknya sepuluh tak baca. Eh, dah tiga bulan lah. Nanti dia satu bulan tu. Dia inaukam yang ubah ibadah badan bantune ibadah dalam nama Allah. Wal amalu fiha khairun min amali bi alfi syahrin laysa fi laylatul qadri. Beramal dalamnya malam laylatul qadar lebih baik pada beramal dalam seribu bulan yang hana di dalam seribu bulannya laylatul qadar. Ya, demi malam terpadanya, demi ibadah dan demi semayang, demi baca Quran, lebih baiknya di malam dari serbuk tabur ibadat yang bulunya hana lihat terpada. Tidak, pahalanya. Dianya lihat terpada sangat terbatas. Pada sisi kita, aku dapat ilmu katanya. Nah, batas-batas Lailatul Qadar terbatas. Dari awal dulu untuk itu ana tersimpan dalam batas-batas ini. Fa'adzuha audaraku. Maka bermula yang lebih terharapnya Lailatul Qadar bak malam ganji-ganji. Bak malam ganji-ganji isinan mudume Lailatul Qadar dengan harapannya bak malam ganji biasanya menanggung penyuh jamun juga dan waktu tujuhnya sudah lima kayu kalau dia tujuh menjaga kalau dia tujuh lalu itu boleh tujuh ada lima kalau putih juga adik kau kaya tujuh dalamnya tujuh malu kalau aku cuba menjaga orang tujuh dan tinggal di kumpul tadi sampai eh kemayang tubuh belum tengok lingkar juga ya kalau mbak amplan nonton syok je babak yang menang kon mesti buat waktu tujuh bila terlepas asai mana ngaji ini dah lupa ya kan yang arju di sisi mujafi ini malam yang ganji ya yang ganji yang berharap ganji yang malam mujafi ini malam 21 atau malam 23 yang membuat Imam Syafi'i ya, kebiasaan malam dan perkadanya malam Afusa atau malam 20 yang punya dia perlu malam Afusa dulu mana faedah dia ini. Di rumah untuk semayang, baca Quran-Quran, punya kamera buka. Ya, baca Quran. Baca beda dulu kayak tujuh. Duk Pak Lung-Lungnya. Anam cuma yang beda deh. Tanya pergi beda malamnya. Tanya kau tak lung kayak tujuh. Tanya tujuh dulu.
Syahri. Telah berkata oleh Imam Ghazali dan lainnya, wasuhunya Lailatul Qadar dapat diketahui padanya menurut hari awal Ramadan. Juga Naimum Imam Al-Ghazali datupu Lailatul Qadarnya bak datupu awal Ramadan. Yana menanam buho Ramadan, anam buho Ramadan. Muyamunan ba ingkana awalahu yaumul ahad aw yaumul arba kaya lailatul lailatan tisu wa isri maka dikanalah awal Ramadan itu jatuh pada hari Minggu, hari Ahad, atau jatuh pada hari Rabu. Nah, ini tenang lah. Yo, kira dari itu mulai dia. Satu tahun aja, satu dua tahun. Minggu mulai tu, Senin tahun ni jaga, Senin tahun ni jaga, lepas Rabu dah punya Ramadan. Cara logika ni, eh? Cara anak-anak mula delay yo. Yo hari kerja satu dua bulan, satu malam satu dua bulan, minggu lepas Senin satu Syabat, eh? Nampak tu Syabat, Senin malam, Senin bulan, lata lepas Rabu satu Ramadan. Awal Ramadan lakino puro Ahad atau puro Rabu maka jatuh dia itu pada pada malam 27. Rabu satu Ramadan. Yang menjaga juga 27 ya. Kau menjaga ajak lu ke hujud. Menjaga ibadat baca hati-hati doa jujur doa ini. Kau je cakap dekat dah. Kau tu tak amal ke dalam rumah. Nampo, satu mesti cakap dekat aja ke inya tak maju-maju rumah. Kau doa aja. Ya, dicok dekat aja. Lah maju-maju rumah dia rumah. Doa jujur doa. Baju nak pergi buang gelap tak ayu. Ya dia boleh ilmin tak amal tu dole. Ya, karena kata tu terikat kata tu kuasa tu aja. Malam ni dah beri orang. Tak boleh kibak tu untuk tu beri orang. Tengok Allah tak ada. Jikalau tanya ingat Allah, jikalau nak tak berzikir, artinya doa Allah. Jikalau anak ada zikir, dia kajuk. Maka jalan dia doa Allah adalah hanya berzikir. Nampak? Kajian kuah dengan Allah, artinya kajuk dengan Allah. Anak kuah dengan Allah, doa tapi dengan Allah. Maka dari jat yang kata kamu. Pertama-tama untuk amal dalam jawab. Kedua, berdekat hatinya selalu beringat ke Allah. Tadu, bertadu, beringat ke Allah. Yang kata kita kata mau nama kamnya, nama di. Nah, mana? Jadi aku demo nak mati. Yang demo sekarang, demo mau naik bukan. Dari belum nak yakin ke Allah. Ingat ke Allah.
dalam 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 wasiaga kalau maka lu ingatkah selalu yukah dong lun satu jengkai ke Allah hidupan lun dong kah satu jengkai yukah dong lun satu jengkai lun dong kah seutuhnya dan ya Allah dong kondok dan duit mulai seingat ke Allah coba dah lagi ke Allah ya yang dia ada sama baikat baikat terutanya oleh Allah ya baikat hati ini baikat pandangan tanya mbak selalu teringat ke Allah yang inti dan maunya kau hanya jatuh yang tak boleh kau hanya beli baju mana kau hanya beli pakai-pakai-pakai kau hanya beli baju-baju je tapi keputusan supaya baju hutanya pakai baju hutanya bahawa dari Allah contoh baju hutanya siapa-siapa buang-buang bayang kau hati dengan Allah malah dengan Allah dulu-dulu tak maju bagus sekadar berhasil pakai baju kek-kek berarti kan kau lah Allah pun dah betul kek-kek tak dunia yang macam itu orang tau rasa kubah dan bayang jadi urus nantikan hati dan pandangan Allah dalam jangankan duduk orang malah tepuluh lemurat itu aja kalau itu dalam-dalam dalam pipi hati-hati kehidupan kekayaan dia bahkan kena malai je ke Allah dengan itu aja dia mungkin malai ke Allah kepada buka orang dia juga malai je apalagi buka orang kalau dia out dia buat terikatnya supaya dia tingkat hati tingkat hati tingkat pikiran dia selalu dengan ke Allah juga ingat ke Allah yang malai lupa sesuatunya malai kalau dia Allah jadi orang yang terlalu kadang yang kerjanya jauh yang kita buat dari ini astagfirullah ini aku mati ini aku dosa aku zikir Allah tingkat hati ya, jadi menyu awal Ramadan puno, bak malam Minggu atau malam Rabu, bukan di sini. Lailatul Qadar rut bak malam 20. Ya, malam tu. Betul. Tak to wayang. Kalau tepat lima. Teman munyona awal Ramadhanan bak urut geni jatuh jatuh padanya bak malam 21. Ya, kon wat rasa kau abu kau Ramadhan wat geni yang lumbu jatuh padan malam 21. Dan jika nalah awal Ramadhan itu pada hari Selasa atau hari Jumat, maka dianya Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Yona awal Ramadhan yang pada Selasa atau Jumat maka jatuh Lailatul Qadar bah malam 27 Ramadhan ya atau jatuh awal Ramadhan yang pada Kamis ya menyoba Kamis yang jumlah Lailatul Qadar gede bak malam ke-25.
Ya nang dulu ya. Kan. Aduh kape buku wae. Munyo awara wadaitu pada hari Kamis, maka dianya kepadaku pada malam ke-25 Rawalah. Maka jika analah awal Ramadanku pada hari Sabtu, maka lihatul karaitu bak malam 20 Mei. Nyahut Ramadan awal pun 21 yang lihatul pada malam 20 Kamu buat? Yang nantinya? Wahia dianya kepada itu afdalul layali sana. Dianya kepada itu adalah sebaik-baik malam tahun. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang paling gek dalam tidurnya. Pagi gek lo malamnya malam Jumaat. Macam tu malam tu tujuh. Jatuh malam tu pada malam Jumaat kedua gua untuk non Jumaat tu. Jatuh malam tu. Maka sahlah man kama la taqri imanan au ihtisaban di annaha haqqun wa ta'atan wa ihtisaban ay taliban ridallah wa sawabu wa farahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendiri daripada undit malam kepada karena itu iman yang Allah mentasdik dengan melihat Allah dan taat dan karena ikhlas, artinya mencari sayang Allah Ta'ala punya dan mencari pahalanya, niscaya diampunkan untuk orang itu barang telah lalu sudah segala dosanya. Ini keempat lah. Malam-malam cukup keempat lah. Tengok lumju yang malamnya pundek dah cukup ada je pahala kepada Allah tu. Lepas pun dosa yang berlalak lalu. Pada satu riwayat wa mata akara dan dosa yang bertakdir telah dirawi oleh bakti kairun man salat maghriba wa isya fi jama'ah hatta yaqda syahra Ramadan. Fakat akadha nafil karim bihuddin bihaddin wafirin. Sebaik-baik seman yang semayang maghrib dan semayang isya dalam berjemaah hingga sampai dalam bulan Ramadan, maka semua telah mendapat ia daripada malam Lailatul Qadar dengan bahagian yang pasti. Menurutkan tanya mulai dinokon kata jemaah, mulai dinokon maka mulai dikurkan kata jemaah mulai yang tadi sampai itu dalam bulan Ramadhan yang menandakan yang tanya kamu ini sebuah bahagian daripada malam lelah. Wa man syahida isya al-akhirah fi jama'atir min Ramadhan faqad adraka lailatul qadri. Dan telah terawih pula orang siapa yang hadir akan salat isya yang akhir dalam berjemaah pada bulan Ramadhan, isya maka sungguh telah berdapat ia akan lailatul qadar. Tapi mesyuarat jamaah bak api, bak semayang isya yang api dalam Ramadan. Yang sungguh
telah mendapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi makanya Allah disunahkan tapi Ramadhan baklulu ibadah kepada Allah dan baklu intikah dibelum pada satu yang akhir tujuan tanya supaya dikademi Lailatul Qadar mana itu keadaan orang yang buka ya punya awal Ramadhan rahat atau Rabu jatuh itu keadaan beramalan waktu tidur ikana Ramadhannya pada rotenin jatuh itu keadaan itu beramalan waktu satu. Jika Allah Ramadhan itu hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar itu pada malam 27. Menyunahlah Ramadhannya pada Kamis, maka itu Lailatul Qadar pada malam 25. Menyunahlah Ramadhannya pada Rabu, maka Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadhan. So yang kedua Lailatul Qadar, ya? Ianya lebih baik malam sudah bulan. Berarti rasa yang diberada karena iman ya, dan taat kepada Allah dan mencari ridha Allah bisa kampun dosanya di lalu dan dosa yang terdahi. Ya. Maka jika nalah awal Ramadan pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Nah, jika nalah awal Ramadan itu pada hari Senin, maka Lailatul Qadar itu pada malam ke-21. Jika nalah awal Ramadan itu pada hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Jika nalah Ramadhan itu hari Kamis, maka dia Lailatul Qadar pada malam 25. Atau jika nalah Ramadhan itu pada Ramadhan itu hari Sabtu, maka Lailatul Qadar pada hari 20. Ya, Allah Alam, bisa wah. Bapak baik tengok, karena yang berasa boleh kata amalan ulung yang kamati yang kai yang nampu kuburu kon honde honde mana penting tapi uji dia cai nak tengok tengok baju tu mita nampu mita mita baju tu mita lor yang bukan cai honde hai tu pun wajib kata hai tu pun yang boleh kata. So tuku bawahnya amalan yang wajib kata. Maknanya mau kacau dalam buku dia. Makanya punya menawu jak juga. Han wajib kata sama ya. Han wajib kata kata. Tanya maju. Perutul kata ini. Gula apa nak mempunyai itu? Kecuali jika dalam buku untuk ditonton dua ton di TV jak juga. Anak kutu, tenang-tenang nak kubu, nak boleh kata. Nya yo kubu cik. Sebab ni kena pengalaman ni nak kubu komentor. Ya hana. Sebab yang laki tamah umur jenuh oleh Allah. Yang laki umur punya jenuh, tak nyuh, tak nyuh. Yang dekat dalam kubu. Rabbi arji'uni la'ala amalan salihah fima terhadap. Yang ucapan naik alam. Oh Tuhan,
kembalikanlah aku ke dunia, supaya aku tunaikan amalan-amalanku yang sudah pernah aku tinggalkan. Supaya aku tunaikan yang tinggal-tinggalnya. Artinya qada. Qada. Yang itu bukan tanya singgah motok di dalam buku. Tapi puja bahan-bahan kalahkan tidak bisa lagi. Ya bahan-bahan alih Allah Ta'ala kasih puja buku-buku. Nangang putut-tun, naimung putut-tun, nang putut-tun, malah nang seketul lebih. Lalih ada orang ini. Bak menjangit. Bak kikut. Bak pasal malam. Bak api penyang. Kenan bau ni. Untuk langkubu, baru menyesal, nak tinggal amat. Malam. Makanya tanya anak seperti itu dalam yang beribadat dalam Allah kubu sabok sabo kerenda sabok sabo ya kapan lekik sabo anak tak ih mengaku tak ih lagi mampu mah tak ih lagi tidur tu puluh puluh hidup masing-masing dalam bu anak tak puno ni dalam kubu. Hancur kerja hut orang dah hoh. Marah buka, waman nabi buka, waman dibuka, maktub dah buka, waman ikhwan buka, waman buka, imam buka. Hancur kerja hut orang dah hoh ya. Walaupun tanya orang dia cita hidupnya hanya. Nala kau punya hanya, nak bumuh punya hanya, nana punya hanya. Hanya kita ikhwanu dah di, datuknya. Bagi balik tak ada yuk. Buat bicara kena Allah Rabbi. Allah yang Tuhan lo dan mereka. Punya anak itikut yang sahih. Itikut yang sah. Itikut yang anak iman. Itikut yang anak kesukusu Allah. Itikut yang kasirin hati selalu kepada Allah. Itikut yang patuh ni pada perintah Allah. Dia nak itikut yang kamu bicara yuk Allah Rabbi. Allah yang Tuhan Lord. Wa Muhammad Nabi Muhammad yang Nabi Lord. Wa Quran imami Quran tu imam aku. Islam rini Islam tu agamaku. Ka'bah tu kulati Ka'bah tu kibar aku. Wal mu'minu akhwanu ikhwani. Orang mukmin dan muslim laki-laki dan puan tu saudaraku. Baru bisa kita jawab kalau ada i'tikad kita yang sah, yang penuh dengan iman. Kalau tidak, tidak bisa. Kerendah satu seorang, kubur satu seorang, kain kafan tiga lembar seorang, tidak ada rahmat dan pilih. Jadi siapa-siapa yang nak berpengaruh tanya baik kata semayang, baik kata patah, baik tidak sulu, baik tidak terwajuh. So yang kita lebih balik berdaunya. So yang patih apanya lebih sedekah ni berdaunya juga. Kakak? Karena dia hanya berhubungan modanya. Tentang masalah tenaga laki di nukum. Malia di. Iji menyona amalan untung di. Tanya menyona untung dia. Buka tanya tidak bisa dikenal oleh dia. Rugi dia bukan kita yang menanggungi. Makanya harim tak putus sunnah. Ya gondok untuk kata ya pak. Ya ya pak telah belah-belah pingku. Belum malam banyak semayang menuntun tinggal. Anak kata ada mah. Itu apa mah. Terawih. Karena kelinggang kabut, kelinggut kebayar. Nada kelinggan kamu dah tidak dibayar. Bagi panci, nyok tu mayang, nyok nyok lagi tegang. So yang jamaah isya dan maghrib sejak dino sampai lah kamu tak? Yang kamu kan?
Kata main berjemaah, mungkin ijab mulai dinokon sampai doa Ramadan sudah mendapat bahagian pada Lailatul Qadar. Yang ada di mulut, kamu main. Nampak? Makanya, cok kesempatan dalam Ramadan itu, coba kepada Allah, kaza semayang semua. Tak hina tu orang kata itu semayang. Macam tu yang mana? Bulannya habis buat nak kau tu. Nampu ke pulau, telekong ke pulau, rumah ke pulau. Tak kata-kata semayang. Dengan dia punya nasi impah pahala ke laku tu. Selamat cik laku ni yang kau tadi. Dengan pahala ke laku. Memang laku tertengah mati di tampun. Ia tanya aku nak ini umur. Nampak? Ada yang pilih laku. Bagus lah. Cik dah tepuk yuk. Tinggal dalam bahu yang mau kumpul tak kuih. Dalam bahu yang mau hati ibar. Maaf. Bapak tak kena juga kau. Tak. Kau tak kena nak kau. Kau hidam, madali, mata tak pucat. Hidayu lagi. I. 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 Dua jawa, aku. Membuat doi, membuat anda krek 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 ni anda. Boleh apa ya? Yang ke? Kucuk paku, kucuk kau. Yang mekau pasal. Tujuan tu kan? Boleh. Minta pen, gua belanja rumah. Gua anak rumah. Anak rumah, anak ibarat. Dia kata semayang-semayang bapak-bapak itu dia kuhu dia kata baik tangga Ramadan kata kuhu kata tak kak ya ya aku tak cok kata dia semayang-semayang dia buat nak cok hijau dia jut nak pergi yang lebih baik bak mentertik pun zuhur maknanya asal ohnya oke ohnya bisa yang butuh yang lebih gaknya wah dalam kemecok ni kan caplok belum main ni yang kocok yang panggil pada tembok tapi yang lebih gak sunat dan tertib kata rumah dan mulai semayang yang zahir le yang pun lahir dengan tembok yang asal di dalam asal betul mungkin di sini mulik betul lah Isha, ini cak dalam tubuh yang kano dihu. Jadi tak pergunakan wadah kata sembayangnya. Selain wadah yang kita belanja. Padunjung dia kita belanja tubuhnya. Tak panjung, tak panjung dia kata sembayang. Sisanya mau kata teman. Bukan dia pada kau kata dengan saya kata. Hei gulung nol gol. Anak guna kau. Kenapa? Tak pegang lah kau ni yang bang bang doa bang yang tajuk. Uji, baik, baik yang benar ni yang yang campur put ni yang di tinggal tinggal cuma. Tak pegang bang bang doa. Itu aku aku bang yang di kemerahan. Yang tak terlalu lagi. Guna kata sayang ke ayahnya. Kamu tu ilah eh, yang mica dia tu. Tapi ingat, tak semayang lah. Tengok, tengok anak perempuan ni kat dalam kamu. Ya, enggak juga. Kukungan kata cuma eh, yang ayah dia. Oh, katuk lagi buah ni kukungan. Betul juga? Betul juga. Tengok ni kita orang kata orang lain nak tu belum boleh ni. Semaya, apa dah semaya? Tak buat ni. Hei, tahu dia tahu dia nyok ingat kui? Ingat ingat. Kau dia ada nyok ingat? Tapi ingat macam ni. Naji mangli ni nonggok betul. Naji mangli.
Bang jauhnya ya apa ya tongkat karena ini semua kali. Bagi baca baik nak gigi muka balai, bawa balai, bawa di bawahnya. Yang jatuh belok-belok ni cik orang yang lu. Lu mau buku binti. Baik, dah tak cemuru ke lakuk. Inang harum cemuru ke lakuk. Lakuk wajib cemuru inang. Ini pun gantar. Anak kuasa aku nak dengar ni. Aku dengar ni inang ni. Yang kita nak buya lagi, yang kita pengen buat. Inang harum cemuru ke lakuk. Lakuk wajib cemuru ke ikan. Ingat kan? Maka nak satu hadis. Nak tahu hadis yang tinggal di lapar ini. Tapi nak hadisnya. Cemburu muda itu membuat benda apa-apa. Nampak? Cemburu muda membawa benda apa? Papa! Kau nak ayah hadis, papa! Mana penyakit cemburu muda? Kita miskin. Kita miskin. Papa! Kakak miskin. Eh, nanti kena jaga ayah. Dan hal. Weh, yang tak ada mulai lah. Hai, kena yang muka. Kau ada dia jaga. Sugat juga cik yang tidak nak ada mak. Eh, woi, tu nanti. Baik dengan TV. Pantak ada mana? Mana dia pada hubungnya? Tak betul? Tengok. Cuba aku nak kau baik tonton. Nak bro? Banyak bina. Oh, cina utang dia, utang dia. Allah, dia pun cina Allah. Saya pun. Dengan kucak bina bulan dia. Dia dah cemburu. Bek lewat dah. Cuma itu tanya orang datangnya. Kau mau iman dah. Banyak-banyak. Iman tak jenis. Cukup bina. Bina buka dua bila. Yang dia juga nak dia ni. Tahu yang begini orang tak? Anak mama uti nak tu. Bantal ini. Aku. Aku jitu. Anak tak ajar ni. Bagaimana ni? Ya, ini nak cuba logika juga. Sesama logika. Nyok kudu ketemu. Logika apa? Nak kudu agam tak pula tak apa? Untuk mengulang-ulang. Eh, kau ni hanya tak tahu tu semuanya. Kau kau ijat macam ni tu. Eh, aku bawa lantai pek, tapi kebun. Oh, eh, tak apa. Nah, jadi tidur rako baik pergi nak pakai ikhbi i dalam ada. Kamu jauh ini Allah baik tak belanja lama belanja ni. Eh, aku ikhmi awalnya. Pemandu gaya bahemen sabah mak itu wong dene lau kau tapi dek kana inongnyo pasang ka yang mana aja ya di men bu cek ibu kat teman bu bayu gede pin tu pin kita yang janda lain no tu orang ka eh mana tak ambil ino. Mandung buat kaki lainnya. Mandung jemur. Yang papa mado. Yang papa mado. Tak, bukannya kaji enali. Yang boleh buka apa? Yang kebunan juga tentuk pada tengah. Dan yang kau semakin. Kau semakin terwak otaknya. Tapi semakin terwak kubur. Kadang dia hampir main petang. Kadang-kadang. Kadang ni hanya tu bawa pun jambang pun dia. Kadang ni banyak rahsia. Kayaknya mulai wanya buat yakin juga Maya. Yakin juga tak. Kata ni. Nyo nak sempatkan kata ni Maya. Lih buah buah ni anu mula kori. Cok ujok kala. Nak buat? Anak muda mebu yang tak ingat. Yang wajib dah. Kata yang wajib dah.
ya. Nah, apalagi ingat karena katanya kalau bi lapang mudah Allah kapuk lah Allah. Ini yang pertama perlu beribadat dalam doa Allah. Sebabnya dulu itu ampunan. Dulu itu kemerdeka daripada api Allah. Jadi kata Ramadan karena ibadat cukup menyesal. Sebab Ramadan itu lah berbentuk dari Allah. Buat rupa yang baru makhluk. Diberi saksi dalam Allah Ramadan. Mungkin Allah herankan sila sampaikan sosok umat yang memenuhi kemudahan dalam di musak sini yang menjelak si pulang, kamu si pulang, kamu pulang tunuh ya Allah ibadah wajib, ibadah sunat musuh juga, muka suai semenjak belum di dianugahu sampai ada keluar tunuh apa yang baik yang anak apa itu, si pulang, kamu pulang jangan kumpir ini pun si pulang, kamu suat lah ya. Berhormat. Jadi mana juga itu Ramadhan yang tinggal di musaksi di hadapan Allah bahwa tanya mana ibadat dan mana ibadat. Nah buat yang lebih-lebih menolak bak sikluh yang api dulu ibadat, dulu ikhika, dulu baca Al-Qur'an, tujuan bak dume dan latul. Ya, habis. Nyala banyak. Nanti. Kalau ni tu di. Oh, dah. Tuan Allah mempunyai Allah. Nali. Thank you.